Bocah yang bernama John ini sedang berenang. Tiba-tiba dia melihat di kejauhan ada sesuatu yang bersinar. Karena penasaran, dia datang ke pulau itu. Dia memanjat batu tanpa takut. Akhirnya menemukan asal-usul sinar tersebut. Ternyata sebuah permata merah. Di atasnya terdapat sebuah telur. John mengangkat telur. Disentuhnya dengan pelan. Telur itu malah retak. Keluar seekor kura-kura kecil. Dia meletakkan kura-kura itu di telapak tangannya. Mata hitamnya kelihatan sangat hidup. Berbeda dengan kura-kura lainnya. Bagian perutnya terdapat garis merah. John sangat menyukainya. Dia membawa permata dan kura-kura itu ke rumahnya. Bahkan memberi nama pada kura-kura itu. Malam hari John tidur di samping kura-kura itu. Keesokan hari dia melihat kura-kura itu sudah membesar. Sangat ajaib. Di saat ini ayahnya datang untuk membersihkan kamar. John segera menutupi kura-kura dengan selimut. Bahkan berbohong kepada ayahnya. Pihak sekolah mewajibkan mereka membersihkan kamar sendiri. Ayahnya ingin menyuci selimut. John ingin menghentikannya. Dia segera mengambil kembali selimut. Malah tidak melihat kura-kura itu. Di saat ini John melihat kura-kura itu terbang di belakang ayahnya. John sangat terkejut. Di saat ini tetangganya Jenny sedang membuka jendela. Terkejut karena melihat kura-kura itu. Sang ayah segera menanyakan Jenny. John memberi isyarat pada Jenny untuk diam. Jenny pun membantu menjaga rahasianya. Setelah ayahnya keluar, John mengeluarkan kura-kura itu. Dan heran melihatnya terbang. John berencana melepaskannya ke lautan. Saat menoleh ke belakang, terlihat kura-kura itu mengikutinya. Agar tidak diikuti, John bersembunyi di sebuah rumah. Tetapi saat dia ingin pergi, terlihat kura-kura itu lagi. Di saat ini sebuah mobil dengan cepat berjalan mendekat. Hampir saja ditabrak. John berlari menolong kura-kura itu. Karena kasihan, John membawanya pulang lagi. Saat John sekolah, kura-kura itu diletakkan di restoran ayahnya. Tiba-tiba sebuah pisau terjatuh. Karena terkejut, dia menghembuskan api. Saat sang ayah melihat pisau itu sudah gosong, John memberitahu temannya bahwa dia memelihara seekor kura-kura yang dapat terbang. Temannya merasa dia berbohong. Tetapi saat mereka melihat kura-kura itu, mereka pun terkejut. Semuanya ingin menjadi sahabatnya. Jenny memeriksa dari berbagai data. Kura-kura yang dapat terbang dan menghembuskan api itu bernama Carmela. Ceritanya dimulai dari musibah 30 tahun lalu. Tiga monster sedang menyerang manusia. Di saat semuanya mulai putus asa, seekor kura-kura yang dapat menghembuskan api muncul, yaitu Carmela yang legendaris. Dia bertarung dengan monster. Carmela diserang hingga kalah. Di saat dia hampir mati, dia meledakkan kekuatannya sendiri demi mati bersama musuhnya. Karena pengorbanannya, manusia dapat hidup damai. John tidak percaya mendengar cerita Jenny. Kura-kura yang kecil ini mana mungkin adalah Carmela. Tak menyangka malam itu kura-kura itu bertumbuh hingga 1 meter. John bingung karena tidak dapat menyembunyikannya lagi. Dia segera meminta bantuan temannya. Mereka memindahkan kura-kura ke sebuah rumah kayu di tepi pantai. Lalu mereka pergi melihatnya tiap hari. Suatu pagi John mendengar bahwa Jenny sakit parah. Harus segera dioperasikan. Dia memberikan permata kura-kura itu pada Jenny. Berharap dapat segera sembuh. Di saat itu juga terjadi bencana di perairan dekat desa. Ahli menginvestigasi bahwa kemungkinan terkait dengan makhluk raksasa di laut. Sepertinya kura-kura itu juga merasakan sesuatu. Keesokan hari John datang ke rumah kayu itu. Tidak menemukan kura-kura. John segera meminta bantuan temannya untuk mencari. Sirine pertahanan udara berbunyi. Masyarakat desa segera melarikan diri. Ternyata ada monster yang muncul di desa itu. Monster itu sangat besar. Masyarakat dijadikannya sebagai makanan. Di saat ini seekor kura-kura raksasa muncul. Langsung menggigit kaki monster itu. Tetapi malah dilempar hingga jauh. Melihat ini, John pun percaya kura-kura itu adalah Carmela. Kura-kura itu bertarung dengan monster. Meskipun dia sudah bertumbuh sangat besar, tetapi tetap tidak dapat melawan monster raksasa. Dia dilempar jauh oleh ekor monster itu. Kura-kura itu jatuh ke jembatan. Monster itu naik ke atas dan ingin menusuk kura-kura dengan lidahnya yang tajam. Kura-kura itu mengambil kesempatan. Dipegangnya lidah monster itu, lalu menghembuskan api ke dalam mulut monster. Monster itu pun mati dan terjatuh ke dalam lautan. Dan kura-kura itu juga pingsan di jembatan karena kelelahan.
Di saat ini pihak tentara langsung menutupi jalan, bahkan mengikat kura-kura itu ke laboratorium. Mereka menyuntikkan obat agar kura-kura itu dapat besar dalam waktu singkat. Berharap dia cepat besar dan membantu menghadapi bahaya. Jamie juga selesai operasi dalam perlindungan permata itu. Monster besar datang menyerang lagi. Monster yang mirip dengan Godzilla sedang menyerang kota itu. Banyak tempat dan bangunan yang dihancurkan olehnya. Manusia melarikan diri. Laboratorium tempat kura-kura berada juga dirusaknya. Ketika monster itu mengamuk, kura-kura muncul menghadapinya, bahkan mendorongnya hingga jatuh. Tetapi kura-kura ini masih lemah. Dia pun dijatuhkan hingga ke bawah. Karena semangat yang diberikan John, kura-kura itu berdiri lagi untuk bertarung. Di saat ini John sadar bahwa kura-kura itu memerlukan kekuatan permata. Untuk memiliki kekuatan yang maksimal, John segera berlari ke rumah sakit bersama temannya. Di saat ini sudah tidak ada orang di rumah sakit. Jamie memegang permata, sambil melihat kura-kura yang diserang dari jauh. Dia tidak sabar lagi. Dilepaskannya selang dan ingin menolong kura-kura, tetapi malah dihentikan oleh pihak rumah sakit. Seorang gadis kecil mengerti maksudnya. Dia mengambil permata dan berlari menuju kura-kura. Tubuhnya yang kecil sangat sulit baginya berlari dalam kerumunan. Dia tersangkut di tengah jalan. Di saat ini seorang bocah muncul. Dikeluarkan tangannya untuk mengambil permata itu. Berlari ke arah kura-kura. Beginilah anak-anak kecil ini mengoper permata menuju kura-kura. Kura-kura ini terus kalah dan dilempar jauh oleh monster. Bahkan tersangkut di dalam gedung. Monster berjalan mendekatinya. Permata itu juga sudah dioper ke tangan John. Ayahnya juga ingin membantunya menyelamatkan kura-kura. Tanpa takut mereka memanjat gedung. Monster itu sudah memanjat hingga depan kura-kura. Dikeluarkan lidahnya untuk menusuk perut kura-kura. Kura-kura itu berteriak kesakitan. Monster memanjat hingga ke atasnya dan memukul ekor kura-kura. Hampir saja terjatuh. John melemparkan permata itu ke dalam mulut kura-kura tetapi juga terjatuh. Setelah asap menghilang, kura-kura itu muncul lagi. Dia masih hidup dan mirip seperti pesawat luar angkasa. Membuat monster itu jatuh dari gedung tinggi. Tetapi monster itu tetap tidak mati. Bahkan menggigit leher kura-kura. Tetapi energi kura-kura meningkat dengan pola garis yang ada di tubuhnya. Bola api dihembuskan keluar lagi. Monster itu pun meledak dan hancur. Carmela menyelamatkan manusia lagi. Saat tentara melihat tetap saja ingin mengontrol Carmela. Tetapi John dan para anak kecil lainnya berbaris menutupi. Tidak membiarkan orang lain mendekati kura-kura itu. John menunjuk agar kura-kura itu pergi. Kura-kura itu juga mengerti. Dia berdiri dan terbang menjauh. Meskipun dia pergi, tetapi semua orang tahu. Jika mereka menghadapi bahaya, Carmela akan muncul di depan mereka lagi.